Ya pemirsa, selamat siang, selamat pagi, selamat sore. Hari ini saya berada di belakang kamar Imam Masjid. Nah, ini warung. Kalau dulu ada warung Badrun, sekarang ada warung ini di belakang. Nah, tempat makannya para pegawai. Dan ini ada kolam, kolam ikan di Masjid Amir Hamzah. Ini ada kolam ikan. Ikan banyak saudara-saudara, teman-teman, seniman, seniwati, seni apa saja. Di sini banyak ikan. Ini kita di samping Masjid Amir Hamzah. Kita ngeliat ada kucing juga. Nih kucingnya lagi istirahat. Kucing ini penghuni Taman Ismail Marzuki juga. Dia turun temurun ada di sini. Kucing-kucing Taman Ismail Marzuki. Oh ngantuk, weh ngantuk. Mulai dia. Iya. Nah, begitu pemirsa. Ya, dari sudut pojok Amir Hamzah saya lihat Geraha Bakti Budaya. Ya, makin dipercepat pemirsa. Inilah gedung Geraha Bakti Budaya. Mungkin tahun depan udah selesai nih. Geraha Bakti Budaya dari Masjid Amir Hamzah. Ini ada kucing lagi. Ini kucing-kucing di Taman Ismail Marzuki. Si Meong. Lagi bobok dia. Habis ronda semalam. Ini kucing Taman Ismail Marzuki. Nah, kalau orang lama akan tahu ini pohon ini dari dulu masih ada. Nah, satu-satunya saksi sejarah. Ini pohon ini yang dulu masih teater halaman sampai sekarang masih ada. Nah, kalau ingat pohon ini yang pernah lama di sini, ingat kalian pernah latihan di sebelahnya yang sekarang udah dibongkar. Pohon yang dekatnya IKJ. Pohon ini dari tahun berapa masih ada? Para tukang sapu cleaning service dari Amir Hamzah. Pagi-pagi mereka menyapu ini. Ini juga nih saksi sejarah. Pohon ini namanya pohon angsana. Pohon angsana. Ini masih ada di sini. Dari tahun 92 sampai sekarang masih ada. Tapi sebelum 92 sudah ada ini. Pohon angsana. Pohon angsana. Ini di belakang sebagian masih begini. Yang dulu kita latihan, dulu teater Pak Arena tertutup di sini. Ini sekarang masih dibongkar. Mungkin akan dijadikan teater arena lagi. Keren ini. Keren nanti teater arena kita di sini. 2022 mungkin akan jadi. Ini dikebut ini kali ini. Oke pemirsa, jangan khawatir, teater arena juga akan dibangun lagi di sini. Latihan lagi, pentas lagi. Oke. Ini di sini Geraha Bakti Budaya. Ya, mulai disusun begini.
Udah 40% ini. Tapi dia akan dikebut nih. Tahun depan udah. Karena katanya tahun depan Februari gubernur akan meresmikan ini semua. Ada batu pemirsa. Batu. Batu ini ada dari tahun 1998. Batu ini. Iya. Dia dulu di belakang terus di depan. Ada juga. Patung. Patung ini pemirsa. Ini juga dulu di belakang, terus tahu-tahu di sini. Wah, apa jalan sendiri ya patung ini? Nanti kita selidiki tinggi, tanyakan patung ini. Apa jalan sendiri ya? Oke. Ini dulu di belakang, sekarang di depan. Ada juga ini. Oh. Keren patung ini. Ini juga lama di sini. Nah, ini yang masih ada. Jadi orang lama pun akan ingat nih kalau lihat ini. Ya. 98 ya. Oke. Oke pemirsa, sampai di sini perjumpaan kita. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe agar terus bisa melihat Taman Ismail Marzuki yang terus baru.